Beda. Dan ya, pada video kali ini kita bakalan gue bakalan bikin konten reaction reaction lucu ya kan. Dan kali ini ada saja ada cosplayer komen sedikit dan ada beberapa meme yang pengen gue reactionin cuy ya kan. Dan gue nggak tahu ini udah masuk udah dead meme atau belum ya. Ya kan, tapi at least gue masih sedikit terhibur lah ya dengan meme-meme yang gue reaction kali ini ya, karena gue baru masuk ke tubuh meme ini. Gue nge-save-nya itu antara Jumat kemarin ya, Jumat kemarin atau ya Jumat Kamis gitu ya. Gue save cari-cari bahan dan yap, gue bikin reaksinya sekarang cuy gitu ya kan. Pada beberapa hari kan udah agak sedikit-sedikit lupa, jadi kan jadi ini bukan live reaction-nya, ini reaction kedua. Pokoknya yang pertama itu gue baru ngeliat sedikit, baru gue save gitu cuy ya. Kira-kira nggak sedikit bagus udah save gitu ya kan. Dan ya sebelum gue mulai video ini ya kan, hopefully ya kita gue mengeluarkan wejangan dulu ya, dua dulu ya kan. Dan ya hopefully kalian tetap baik-baik aja dan ya tidak sedang dalam masalah besar ya kan. Dan yang sedang ada dalam masalah, gue doain masalah cepat kelar gitu ya kan. Dan kita bisa nonton video ini dengan chill ya kan, dengan chill dan aman ya kan, chill konan, chill dan santuy ya kan. Dan bulan ini gimana, apakah bulan yang chill atau bulan yang trouble cuy ya kan. Bisa ya bisa komen di bawah ya. Dan ya kita pertama nih ya, kita pertama gue buka dengan feeds dulu ya, atau feeds quotes kayak feeds tentang gitu ya, dari follow dari web akun tentang anime cuy ya. Jadi tentang adanya Konosuba di sini ya, katanya gue pernah mengatakan bila saat pertama kali bertemu dengan Darkness ya kan, dan dia memiliki sisi seperti Tuan Putri ya kan, mungkin kalau akan langsung jatuh cinta kepadanya gitu ya. Tapi itu saja ya, Lord. Keberuntungan Lord Kazuma tidak sebagus apa yang dipikirkan cuy ya kan. Ternyata seorang masokis gitu cuy ya kan. Dan kalau misalnya Darkness ini, kalau menurut gue, kalau misalnya dia enggak masokis, wah deng kan, ini gue yakin ya kan, gue yakin wah jadi waifu cuy ya kan. Sayangnya dia memiliki sifat masokis cuy, dan mungkin kalau nggak ada sifat untuk masokis, itu ya Lord Kazuma akan jatuh cinta sama dia, dan judulnya nggak bakal jadi Konosuba cuy ya kan. Jadi karena Konosuba tambahkan masih sifat-sifat masokis itu cuy ya kan. Dan ya damn, itulah anime yang the best seperti Konosuba cuy. Oke, nanti kita bakal reaksi ini boy apa nih ya kan, apa nih, ada video ya. Nah gue ngeliat baru sampai sini doang, dan gue pernah liat ini meme sih ya, udah lumayan lama sih ya, tapi gue beda ya, kita reaction lagi cuy. Oke, kita nyanyikan ininya dan udah nggak copyright. Oh, nama kata Megumi. Oke, deh sekarang ya. Oke. Wow, sad boy, sad boy cuy, gila, sad boy. Ini aplikasinya apaan ya? Gue mau nyoba cok. Oh, set boy. Dan oke, selanjutnya. Oh, ini apa cuy? Ini apa cuy? Nih, ayo kita nih ada apa nih? Assalamualaikum. Ini lucu dari kita sekarang. ini lagu ya, lagu yang itu ya, yang sangat banyak memakan korban cuy ya. Dan oke, gue banyak nge-save yang di itu yang ini kayak gitu ya. Ini apa nih, surprise nih. Oh, dia kayak Drag Race gitu kan. Oh, freestyler. Nabrak polisi, Mac.
literally ya, literally literally nabrak polisi juga. Gue malah sekali lagi terus sekali lagi, oke, dia terbelok, dia mau freestyle rem depan, polisi di depannya, the best. Lecet le, tuh gue yakin lecet dalam itu cu, itu deng, itu kan lumayan kenceng ya itu. Wah udah itu auto ditilang cow, itu deng, ini udah ganti mobil ya kan. Wah tuh itu ribet sih ya urusannya cuy, ini itu ribet urusannya. Nah selanjutnya, oh nih yang gue tunjuk, mau gue tunjukin lagi cuy ini kan ya. Jadi Naruto dulu tuh udah pernah mati cuy ya kan. Naruto tuh udah pernah mati waktu di last world prison ya, yang kata lawan otak kebahagiaan ya cuy ya kan. Nah disini dia pernah mati tapi dihidupin sama Ryujutsu gitu cuy ya, yang that's why dia gue itu mengasumsikan Naruto itu tidak akan mati semudah itu cuy ya kan. Dia bahkan pas udah ketusuk kan, ketusuk tuh ya itu perutnya, dia pakai lagi mode sanin ya, itu dia masih bisa gerak cuy ya, masih bisa gerakin musuhnya. Ini Hinata nih, Hinata yang waktu kapan ini ya, ini yang apa cuy, kok kalau dari ini kayaknya pas lagi perang sih ya. Nah kalau ini Sakura nih kalau nggak salah, ini pedangnya siapa ya, ini dia tuh pernah jatuh ke ini pas lawan Sasori atau pas itu masuk tusuk Sasuke ya, kayaknya sih ditusuk Sasuke ya kayaknya. Pada nangis dong dia itu, orang itu Sakura ya kan. Oke, selanjutnya nih ini yang sebenarnya kalian udah lihat ya, mungkin yang ini kalian belum lihat nih cu, kalian harus lihat yang ini cu, deng bener nggak copyright ya. Oke, kalian bisa rate ini videonya. Rate ini 1 sampai 10 berapa cuy ya? Kalian bisa komen di bawah dan mudah-mudahan enggak kena copyright ya. Jadi kalau kena copyright kemungkinan tadi lagunya gua matiin ya kan kemungkinan ya. Ya kalian bisa komen 1 sampai 10 berapa cuy ini videonya ya. Kalian bisa komen di bawah tentu saja ya kan. Dan meme selanjutnya ini ada ini cuy nih. Nih kita lihat meme yang tadi nih ya. Gua malah durasi pak masih aman. Oh masih 8 menit cuy. Jadi ini ternyata backsound ini banyak memakan korban. Ini yang gua bilang cuy, backsound ini banyak memakan korban cuy. Ini lagunya harus dihilangkan ya, agar enggak bisa enggak makan korban lagi nih cuy. Deng, perhatian nih. Bangun enggak tuh dia. Mantap. Kejengkang gila, kejengkang, panik itu gue yakin panik dia megang HP ya kan, ada yang ngomong settingan, literally kalau ngomong settingan itu ya apa namanya tuh lagi main HP cuy, gila itu sudah pasti kejengkang. Nah selanjutnya ini ada ini ya apa namanya tuh Under the Diamond Darling ini ya, sebenarnya itu cuman versi Black Hair. Gue kasih ini 7,5 ya, 7,5 cuy. Effortnya masih sedikit kurang ya, kurang sih, kalau tambah sedikit bakal gue jadi 8 cuy. Oke ini apa ini? Ini backsound yang banyak memakan korban yang kedua ini, yang assalamualaikum cuy. Macan tutul, gila belakang macan tutul. Nah itu detik-detik sebelum diterkam macan tutul itu, gila. Kita lihat komennya. Jangan dibuat jadi video kayak gini, kasian orang dalam video itu meninggal. Ular kah? Nggak. Ya dia nggak ngeliat dong segede galban yang dia dibilang ular cowok. Kalau pas dia meninggal, kenapa videonya bisa kesebar? Meninggoy. Meninggoy. Meninggoy.
Oke, selanjutnya kita bakalan aku pesan gitu. Reaction reaction random yang ada di Explorer gua cuy. Oh, ini itu dua anatomi nih. Ini wow. Ini kayak cosplay itu ya, tapi ini anatomi sih. Jadi mungkin maksudnya Attack on Titan kali ya. Female Titan ya, tapi Female Titan nggak ada kelihatan dalam mana, cuy. Ini kostum anatomi dia itu ya. Dia pakai kostum anatomi. Oke, selanjutnya dan di sini ada filter yang sering-sering muncul di Explorer Instagram gue ini. Filter ini sering muncul terus cuy ya, meme tentang filter ini ya kan, yang banyak kejadian lucu gitu ya. Cuman kok loadingnya agak lama nih. Oke. Oh, jadi lope. I see. Lihat ya. Kok jadinya nggak bagus gitu, kok jadinya kurang gitu. Itu videonya itu kurang sih ya, kurang agak kurang. Oh, ini nih Isaac Newton tertawa melihatnya apa nih. Oke, dijatuhin, dia teriak, ya ampun, what the hell. Oh gila jatuhnya. Oh jatuhnya. Bisa gitu, pantesan aja Isaac Newton tertawa melihat ini cuy. Isaac Newton itu ya, dia menyesal cuy, dia itu ya melihat ini cuy. Dia Isaac Newton menyesal cuy melihat ini cuy, bukan tertawa cuy, menyesal cuy melihat ini cuy. Jerengkan Tinkerbell versi Indo ya, itu gue tahu ya, itu pakai talinya kelihatan banget cuy ya di sini. Ya kan sinetron zaman dulu ya masih kurang kurang rapi gitu cuy ya. Kalau misalnya sinetron sekarang kalau menurut gue itu udah lumayan bagus ya kan, dengan aja tuh syutingnya yang setiap hari, dengan editing yang singkat, jadi dibikin sesimpel mungkin, secepat mungkin gitu cuy ya kan. Gue yakin kalau misalnya sinetron kan udah di sinetron itu, kalau misalnya kasih waktu agak panjang, gue yakin editannya bakalan bersih dan bagus ya kan. Karena setiap hari, oke, okay, I appreciate it cuy ya kan, buat yang edit bukan sinetron Indonesia. Dan kalian luar biasa cuy ngedit itu ya, video setiap hari tayang ya, kejar tayang ya, berarti kan editnya harus cepat gitu ya, dan langsung menjaga mood kalian bisa edit cuy ya. Kalau moodnya lagi nggak edit, lagi ngedit, mau ngedit tapi mutlak kurang bagus, itu editan jadi bahan kurang gitu cuy ya, jujur aja cuy. Dan gue appreciate ya orang yang itu kan yang rasanya setiap hari dan kontennya setiap hari itu, dang ya, dia menjaga mood dengan sangat bagus. Oke, selanjutnya apa nih, kok ada sarang villain. Oh kayak nih KRX ya kalau nggak salah ya, coba gua nggak tahu muter, cuma saya KRX. Oh iya, kamu bener KRX cuy. Kalau nggak salah tuh kalau KRX itu yang belakang itu ya, kasihan gitu cuy ya. Kalau nggak salah ya, coba gua lihat pinnya, meme KRX. Kalau nggak salah ya. Oh, pokoknya gitu lah ya, kalau orang banyak kayaknya itu yang belakang itu kalau nggak salah belakang bakal kotor gitu ya. Nah, itu sama Sarvel, dia suka itu ya, dia suka naik motor cross gitu ya, itu motor cross kan ya kan. Wante itu copy rex ya, fix ya. Oh ini, oh itu gua nggak urus. Oh ini Nena, kita lihat apakah ini. Oh tidak. Oh, kesempatan dalam kesempitan dia cuy. Andai kan gua ada kesempatan dalam kesempitan, tapi kok dia nggak ditampar ya, harusnya kemungkinan ditampar tuh stong gitu cuy. C
chance boy tampar tuh tamparan tuh tinggi ya, harusnya ya. Ini oh ini itu ya, ngedrift ngedrift ini. Ngedrift nih keren cuy, ini keren. Widih. Gloks. Gloks gila. Ini kalian yang tahu nih mobil apa yang hitam ini ya, yang ngedrift itu kan bisa komen di bawah cuy ya. Itu gue pengen tahu aja cuy, itu mobil merek apa. Gue nggak tahu mobil merek apa ya. Gloks. Gloks. Mantap. Oke, kayaknya videonya udah 16 menit ya. Mungkin videonya sampai sini dulu. Mungkin misalnya ada yang potong nanti, misalnya ada yang potong atau ada salah, berarti kena copyright ya tentu saja gitu ya. Ya udah. Jadi terima kasih nonton video gue. Stay healthy dan goodbye. Dadah, bye bye.